baru sampai tempat menore nih. So sekarang masa untuk pergi menore malam. Tore malam guys, kalau tore malam banyak susu sebab tidak panas kan. Mana potong dia? Mula sini. No, kan baru kita pakai lampu dulu. Lamanya? Ha. Lamanya? Macam ni. Tak sini. Okey. Biar deh, ini sempit. Ini aku punya senjata bosku. Makan di malam. Nak api? Nak. Buat apa ni otot ni? Pada siapa aku langsung merah. Ha guys, kita tarik malam-malam guys, gini lah guys. Jatuh kamera mel. Ini dia punya pancuran. Jatuh. Itu susu mengalir. Penat sudah nih, baru sekejap penat. Sudah. Malam guys, kurang nyamuk guys. Nyamuk tidur. Kalau lambat, lambatlah siap. Kalau pagi-pagi lah baik nyamuk. Bukannya potong ya? Enggak. Karena mau potong? Enggak. Enggak. Aku kan sampai aja. Udah dulu kecil-kecil begini lah. Tolong datok. Dari di kiri. Buang air ya. Ya buat air guys. Guys. Ini kerja aku waktu aku kecil beginilah. Sudah 8 tahun aku tidak pernah menoreh. So hari ini aku pergi menoreh untuk mengingatkan. Ini geng-geng aku. Wah, inilah kameramen aku. Okay guys. Dulu pakcik kamu beginilah nih cari duit atok semua. Bapakmu. Tetap semangat bosku. Tidak payah malu walaupun menore getah. Yang penting. Apa? Halal. Apal halal. Yang penting halal.
Sejam lebih lah. Sejam atau sejam? Sejam atau sejam lebih? Yalah, kalau laju siap, lajulah. Kalau lambat, lambatlah. Tapi kalau macam ni senang kan ni, kejap siap. Kalau dulu yang saya menoreh dulu, dia punya getah. Besar guys, tinggi-tinggi lagi. Lepas tu, tinggilah. Satu. Korang berani kah masuk hutan malam-malam? Dah canggih pakai torchlight lah. Lagi senang torchlight sekarang pakai cas. Dulu pakai bateri. Nah, dulu lepuk kabait api yo, api di kepala sini. Penat guys, bukan penat, lama tak beraksi kan. Okey ya, tonjok-tonjok. Okey. Okey. Begini ni kalau lama tak pergi menoreh. Walaupun aku nak tahu dia. Tunggu dia berhenti menitis dulu, baru kita pungut, baru kita balik. Dan guys, penat juga, lama nih. Penat dong. Karena cari duit, beginilah cari duit seorang penoreh getah. Dulu aku begini bosku. Dulu 8 tahun lalu. Ada. Tuh, kita balik rehat. Besok pagi baru kita pungut. Kalau rajin lah, kalau nak buat kentalan aja. Kurang satu jam setengah. Ya. Yeah.
Bye. Bye.